walau badai menghadang. Ingatlah ku kan selalu setia menjagamu. Berdua kita lewati jalan yang berliku panjang. Sebelum kami syuting Janji Suci, seperti anjuran dari pemerintah, kita menetapkan protokol kesehatan 3M, terutama menjaga jarak, memakai masker, dan juga mencuci tangan. Dan juga semua kru sebelum masuk ke rumah Andara, mereka juga melakukan tes swab antigen dari kantor masing-masing, dari pihak TransTV, benar-benar rutin, dan juga kita wajib mematuhi protokol kesehatan. Dan juga kru yang bertugas juga di sini hanya 3 orang saja, karena kita benar-benar meminimalisir syuting dengan keadaan yang minimal sekali. Dan juga buat kalian semuanya, tetap menjaga 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Ikutin anjuran pemerintah, mewajibkan untuk mematuhi protokol kesehatan. Kok kayaknya enak sih bahasa ini, Wak? Itu waktu udah mau ngejepit. Ih, kok enak, apa pinter deh, teman. Wah, aku pinter sekali nih. Ya, emang saya pinter, Mbak. Kalau nggak pinter kan nggak mungkin suami Anda minta kerok ke aku. Aku ini deh. Kalau ngeliat Instagram tuh ngeliat cewek-cewek gitu. Hah? Ngeliat cewek-cewek pada keren-keren banget ya pada main. Main lomba main golf. Oh, mau lihat dong, main. Jadi hari ini aku bilang sama Mary, aku tuh pengen main golf. Kayak teman-teman semua udah pada main golf kan. Hah, main golf? Oh iya, main golf. Mbak, gampang kalau mau main golf kan di depan ada itu. Ada apa? Rumput. Rumput Mbak udah bagus banget loh di depan. Aku enggak ada alasan, enggak ada alasan. Aku kan enggak ada alat-alatnya. Aku punya, Mbak, alatnya. Hah? Punya. Apaan, penggorengan? Bukan. Dari mana? Punya, aku beli dulu kan, aku pernah dulu apa ikut bos-bos yang suka main golf. Jadi aku dikasih sticknya itu satu. Oh, mantan, sama itunya. Oh, kamu mantan Candy ya? Bukan. Candy. Bukan. Ya udah, Mbak, pokoknya nanti, tapi kalau memakai yang ukuran golf aku itu, beli ya, Mbak, 6 juta. Udah pinjem, enak aja beli, pelit amat. Beli. Pinjam. Oh, Mary punya berapa sticknya? Aku punya satu doang, kan dulu dikasih. Satu, masa? Ya nanti kan ganti-gantian, Dim. Namanya juga masih belajar. Apa? Nanti kan kalau misalnya mau main itunya ke itu. Aku top global, golf. Ya udah, kita main. Iya. Ya udah, Mbak. Biasa main golf tuh kan ada giniannya kan? Iya. Kan gak ada, pake tangan Mary gitu aja deh. Begini. Iya. Ya kena tanganku, dicemeng begini. Gini nih. Nah ya, gitu. Ke bawah, Mbak, kurang bawah. Kurang. Aduh, jangan ke bawah, itu besi. Kurang bawah. Kurang bawah. Au! Sakit juga, Mbak. Itu aja. Apa sih hidung? Itu bener, iya. Tutup anjing helder. Tutup anjing helder biar bisa napas. Baru tahu tuh, jadi bisa dimasukin ke sini ininya, lubangnya. Oh, biar enggak gigit. Endul gini. Biar enggak gigit. Biar bisa napas, enggak ngap. Bohong itu, suka gigit kan. Dia mati kecilok nih. Ah. Astagfirullahaladzim. Sayang. Ini apa-apaan pada main golf di sini nih? Hei. Gimana? Kenapa, Bos? Eh, ini rumputnya. Ya Allah.
kenapa begini ya Allah? Bukan aku yang ngajak. Iya bos, tadi itu Mbak Gigi. Tadi Om Mary bos, yang punya sepatu itu Om Mary. Benar. Om Mary bilang main di depan aja gitu. Benar. Mbak Gigi bos, tadi dia mau minta main golf terus aku bilang ya udah di depan kan udah rumputnya udah bagus, main aja di depan dulu nanti baru kita ke tempatnya gitu. Tadi Om Mary bilang aku punya sticknya 6 juta gitu bos. Ya emang ini stick aku dulu bos. Tapi bayar 6 juta dulu. Bos nih aku pas datang tuh kesel banget guys, taman rusak, rumput rusak, pada main golf. Masa main golf di depan rumah? Main golf itu di depan golf. Gigi, Sensen, Mary, si Dimas, aku omel-omelin. Tanggung jawab ini. Gimana ini? Ayo menanam. Ini, sayang kamu jangan kira-kira dong. Dimas, Sensen, Mary, ini masa? Sang rumput jadi rusak. Dola doang. Nih ya, dengan baik-baik. Sekarang semuanya ganti baju. Ganti baju mau kemana, bos? Ganti baju, ganti baju, ganti baju. Ganti baju. Aku juga ganti baju. Hah? Semuanya ya. Ganti baju? Iya. Ya udah. Semuanya dihukum. Iya. Ah juga. Ramen ini. Semua. Astagfirullahalazim. Ini rumputnya kenapa rusak begini ya Allah? Akhirnya aku hukum mereka, suruh pada mandi, suruh pada ganti baju. Liatin aja, aku mau buat sesuatu sama mereka. Ini baik-baik ya. Ikut gua lu sini. Jangan jalan. Dua-dua, kok pada mepet gini? Oh mepet ya. Ya. Gak usah modus ya. Modus ya. Ini kenapa mepet-mepet sih? Ini mepet-mepet kayak di angkot. Banyak cincong semua. Ini gimana? Lah. Tali-tali gini. Oh lah, kok ini? Ya. Itu kan aku ikat mati dulu. Pokoknya gue hukum kalian. Karena apa? Karena udah ngerusak. Lihat ini. Bapak. Merusak apa bos? Lihat itu loh. Hah? Rumput. Hah? Rumput. Lah, kan Mbak Gigi ikut. Kenapa Mbak Gigi nggak diikat juga bos? Saya kan istrinya, nggak boleh dong. Hah? Nggak, gara-gara Om Mary nih. Berdosa banget kayak gitu. Ya Allah. Loh Mbak? Aku? Masa? Aku diajak. Banget Mbak. Ini diajak Om Mary. Iya. Yang diikat Om Mary. Kok diajak aku sih? Orang saya juga diajak. Kok lepas apa sih? Kayak nyong-nyong banget. Udah. Pakai di mata. Ya. Ya ampun. Pakai di mata. Sekarang jangan pada banyak cincong. Aduh. Ikut kita. Cepetan. Ya Allah, bos. Kayak ngangon bebek. Banget sih, bos. Jalan-jalan juga enggak gini-gini amat kali, bos. Gara-gara lu sih. Jalan. Gara-gara lu apaan? Yaudah, pokoknya enggak usah banyak cincong. Ikut saya aja. Saya mau kasih tahu sesuatu ke kalian. Bos, ini kita mau dibawa kemana, Mbak Gigi? Udah jamannya cincong, diam semuanya. Gua ikat semuanya. Ya Allah, bos. Tutup, Seng. Ayo jalan. Kamu juga tutup mata. Kenapa jadi apa ya? Tutup, kalau enggak aku maskerin matanya. Dimas. Diam semua. Ampun, aku. Udah jam berisik. Ayo, Pak, jalan. Ikutin arah saya. Ayo aku bawa ke satu tempat. Aku tuh udah kong-kali-kong sama teman aku. Selamat datang. Ini korban-korbannya, Mbak. Ini korban. Biarin, gak usah. Kepada ribet sih lu. Ada ribet ya. Woi, jatuh! Jomplang beneran. Kepala kita, gak usah. Jangan banyak bicara. Ayo cepetan. Deh
ya Allah, mau main aja juga pakai ditutup-tutup, diikat-ikat, apaan sih bos? Kalau mau main, mau main. Kalau nggak ikhlas nggak usah ajak aku main. Mau main nggak? Ini main apa dulu? Jangan banyak bicara. Sini. Kemana bos? Sini. Bisa lebih cepat gak jalannya? Gimana ya gimana mau cepat orang kita dempet begini? Mas, ini saya bawa kesana mas ya. Hah? Sini. Dimasukin kemana ini? Kemana kok ada kebok-keboknya? Masukin kemana ini mas? Bentar. Saya mau ikut sini dulu. Pak, pak ini jangan sampai lepas ya pak. Ini jangan sampai lepas. Karena ini adalah lebih berharga dari anak kambing. Nah, diam. Ini apaan, bos? Nah. Kok kayak tempat penjagalan sapi sih, bos? Iya, di sini tempat penjagalan sapi. Lu baru di sini diam ya. Gua mau ketemu teman gua dulu. Enggak, ini tempat penjagalan sapi, tapi ada setir-setirnya. Woi. Sorry men, hari ini kacau banget men. Top banget telatnya. Sorry Don, apa kabar? Andaru. Ini my brother yang jago banget main golf dan enggak. Kalau jago banget enggak bisa. Dan penguasa lapangan golf sih. Andaru, sini dong. Ada Andaru. Halo. Ini pernah di Bradenton dia di Florida. Ini adik kakak teman gua yang mengelola dan memiliki lapangan mengelola dan memiliki lapangan golf di sini. Aku ganti baju dulu. Aku juga. Jadi gini loh, si Mary, si Sen-Sen di depan rumah gua mukul-mukulin tanah, rumput gua jadi rusak. Harus diajarin itu, Bro. Gua juga ini pertama kali gua main golf. Gua mana pakai baju apa? Coba, lo kan jago di semua sport ya. Kayak kita lihat di golf gimana. Pasti Ahmad nih. Gila. 7 orang yang pertama di Sinovac. Ternyata kita dibawa ke lapangan golf. Lapangan golf itu sebenarnya punya salah satu sahabatnya Raffi, sahabat kita semua. Kamu tuh mau kesini mau biar aku bisa main golf? Iya sayang, katanya kamu impiannya pengen main golf di lapangan yang paling terkeren di Jakarta. Ya ini iya. Suparna, paling keren. Wow. Daripada kamu ngerusak taman di rumah. Daripada kamu ngerusak taman di rumah, mendingan kamu di sini sama Pak Vino. Pak Vino Permadi. Pak Vino, ajarin dong. Gimana sih Pak Vino caranya mukul tuh gini? Tangan kaki. Ya kita nanti di lapangan aja ya. Ya boleh Pak Vino. Pak Vino. Kok kalau misalnya orang cewek-cewek main golf, kenapa pantatnya begini sih? Iya Pak Vino, saya juga pengennya sama kedi-kedinya katanya cantik-cantik kan sih Pak Vino. Aku tuh kalau ngelihat kalau cewek-cewek kok kenapa pantatnya begini? Pak Vino, terus gimana Pak Vino? Sekalian si Mary Pak Vino. Eh, tolong diajarin dong. Oke, let's go. Tapi sebenarnya aku salah kostum guys. Salah kostum kalau kita main golf itu nggak boleh pakai jeans, harus pakai celana-celana yang memang dianjurkan untuk bermain golf. Tapi karena aku main golfnya itu bukan yang sampai masuk ke dalam, jadi ada satu hole yang memang ditutup itu memang buat kebutuhan syuting pengambilan gambar ini aja. Karena kan nggak sampai ke sana-sana gitu. Jadi next kalau main golf harus pakai celana golf. Iya. Mereka mau saya ajarin juga nih Pak Vino. Hah? Diajarin apa Nich? Diajarin apa bos? Udah, nanti lu bakalan dilatih main sama Pak Vino. Ya Allah main apa? Om. Iya. Om duluan aja deh yang main kalau kayak gitu. Gak tahu, main-main apaan. Bos, udah boleh lepas ya. Bos, udah boleh lepas ya bos. Lom. Wah. Buka. Mau belajar golf, jangan rusak tanaman depan rumah gua. Berarti udah kita lepas aja ini, buka aja. Udah rumah gua cuma segede gininya. Lu rusak-rusakin nih kalau main golf segede gitu tuh. Tadi itu kan Mbak Gigi bos yang minta belajar golf di situ. Udah, sekarang main golf sampai hujan-hujanan biar kamu merasakan tidak ada yang mudah dalam bermain. Tengah. Tengah ya. Sayang, kamu lihat kehebatan aku. Sayang, sini. Sayang. Eh, salah.
Oh, kirain istri. Maaf ya, Mbak. Aduh, saya suka. Maaf banget, setiap maaf. Rambut panjang, sorry, aja sayang aja mulu. Sorry. Enggak, lu coba Pak Vino dulu, saya mau lihat. Enggak. Coba. Pak Vino. Enggak, gimana sih, Bu? Caranya, Bu. Ini pegangnya gini. Lu gimana sih, Bu? Bas. Apa sih orang lu lagi latih? Lagi. Diam lu ya. Oke. Apa sayang? Main yuk. Kamu udah pakai top? Bukan, gua tuh kalau kena kepala, cepet tarik kepala. Aku payungin pakai baju. Ayo main biar kayak orang kaya. Apa? Main biar apa? Biar kayak orang kaya. Ya Allah, Dimas. Kamu udah kaya ya, baju dia. Yaudah aku main sendiri ya. Yaudah. Bobby kan udah kaya, jadi biar aku kelihatan kaya, aku main. Oke. Yaudah. Biar kelihatan kaya orang-orang. Mbak. Boleh minjem Mbak. Boleh minjem stick. Minjem Mbak. Ini Mbak kalau udah ada. Lu benar-benar ya dari tadi ya, ditolong. Dasar lu, fotokopian dasar. Lu, perasaan yang di rumah? Ini driver. Perasaan itu tuh. Ya, di sini. Di sana. Coba, ayo. Lu videoin gua dong. Iya.